Kalau misalkan produksi kita hari ini sekitar 630 ribu ya apa average-nya atau 650 ribu gitu average-nya. Nah, lantas kebutuhan daripada impor itu mungkin sekitar 800 ribu, maka itulah yang mempunyai dampak yang signifikan. Berarti uang yang harus digelontorkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan domestik tadi yang 1,3 juta ya barel per hari ya itu akan memberikan efek gitu ya kepada belanja negara ya di dalam hal ini di dalam impor otomatis maka defisit transaksi berjalan kita atau current deficit account kita menjadi melebar karena komponen daripada current deficit account itu kan antara impor dan ekspor kan ya. Nah, impornya menjadi besar karena komponen daripada BBM tersebut cukup gede gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu disiasati gitu dan mesti diingat bahwa di Indonesia itu juga kita di dalam rangka meningkatkan ketahanan energi ya. Karena kalau sudah menyangkut mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan domestik itu berarti kan terganggu pasokan kan. Ya. Maka kita dalam posisi yang boleh dikata dalam posisi krisis ya kalau misalkan itu betul terjadi. Tapi tentunya kita tidak berharap sampai sejauh sana ya. Mudah-mudahan negara masih mampu untuk mengimpor daripada harga BBM tersebut. Ya. Tapi sekali lagi artinya ada potensi neraca dagang kita akan tertekan ya Pak ya di awal tahun ini ya dengan kondisi harga minyak yang terus melonjak begitu ya Pak Satya. Nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan harga minyak sendiri, kalau kita ketahui bahwa untuk di dalam negeri khususnya untuk di DKI Jakarta kan untuk harga Pertalite sendiri dibanderol di 7.600-an per liternya, kemudian juga untuk Pertamax ini berada di 9.000-an. Kemudian dengan harga minyak global yang saat ini bahkan sempat menyentuh 90 dolar per barel begitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak harga keekonomisannya begitu kalau kita nilai harga Pertalite seharusnya dibanderol di harga berapa termasuk harga Pertamax? Begini ya, saya melihat bahwa tentunya pemerintah mempunyai satu skenario dan kita yakini itu bahwa kita tidak ingin menimbulkan inflasi yang luar biasa karena mengingat masyarakat besar kita, rakyat kita yang baru saja kita bergerak dari kondisi pandemi yang menekan kemarin ya cukup besar tentunya apabila harga kebutuhan pokok ya itu khususnya dalam hal ini adalah BBM mengalami kenaikan yang signifikan karena itu tentunya akan menekan atau bahkan akan meningkatkan inflasi kita tentunya itu kita hindari ya kita berharap itu tidak terjadi maka pemerintah dalam hal ini intervensi ya dalam arti kata apabila harga seperti BBM yang sekarang ada di pasaran itu masih kita pertahankan dengan harga yang ada kecuali kalau memang yang ROM-nya lebih tinggi ya seperti Pertamax Plus seperti apa kalau di Shell itu ada Super dan lain sebagainya itu mereka walaupun mengikuti mekanisme pasar tapi paling tidak dia masih minta izin pemerintah untuk mematok harga-harga tersebut gitu ya ini berbeda dengan apabila itu premium ya kalau premium itu betul-betul keputusan daripada pemerintah. Nah, ini mesti kita hitung betul ya di dalam rangka untuk supaya kita tidak menekan inflasi kita gitu ke depan ini. Ya kita berharap sebetulnya apa yang dilakukan oleh baik itu Amerika ataupun juga nanti OPEC Plus ya. Dan Amerika akan mempunyai kontribusi juga apabila The Fed ingin menurunkan tingkat suku bunganya. Dan juga OPEC Plus yang nanti misalkan dia tidak berhasil untuk meningkatkan produksinya, ini tentunya menjadi keresahan dunia loh, tidak cuma yang Indonesia. Maka kita mencoba untuk melihat beberapa waktu ke depan, ya karena saya yakin bulan Februari kalau nggak salah ya, itu ada rapat OPEC di sana. Nah, kita lihat apakah pada rapat-rapat tersebut dalam tanda petik menguntungkan ya untuk menstabilkan harga dunia. Oke. Tadi Anda katakan bahwa kita memang dalam posisi yang sulit begitu apa ya, tampaknya juga cukup terjepit begitu posisi Indonesia karena ini sentimennya memang secara global gitu. Nah, ini kira-kira strategi-strategi yang harus diambil oleh pemerintah seperti apa sih Pak dalam kondisi seperti ini? Ya. Kalau saya melihat ya di samping kita itu melihat dari sisi percaturan dunia dalam arti kata kondisi geopolitik, tetapi kita tetap Indonesia ya Dewan Energi Nasional itu mendorong kementerian-kementerian terkait ya baik itu Kementerian SDM dan juga SKK Migas dan seluruh kementerian yang terkait dengan produksi minyak dan gas bumi kita ya Pertamina yang sekarang mendominasi gitu ya
untuk bisa bertahan atau meningkatkan lapangan-lapangan migas yang potensial ya, yang ada sekarang ini. Mungkin dengan aplikasi teknologi EOR, walaupun ya saya katakan bahwa ini tidak bisa kita nikmati hari ini, sementara fluktuasi harga minyak dunia itu kan terjadi dari day by day ya. Namun demikian penyikapan yang saya yakin pemerintah sudah melakukan posisi yang benar gitu di dalam rangka untuk mempertahankan produksi kita. Ya misalkan kita pemangkasan perizinan, peraturan yang menghambat investasi itu juga perlu dilakukan ya supaya investasi di sektor minyak dan gas bumi ini tetap atraktif ya sehingga bisa memenuhi atau paling tidak meningkatkan atau mengurangi daripada impor migas kita gitu. Nah ini Bapak Presiden beberapa kali mengeluhkan ya tentunya ini harus disikapi secara bersama-sama ya terlebih apabila pada faktor geopolitik yang tidak menguntungkan kita dalam posisi mengimpor BBM tersebut atau mengimpor crude ya. Nah ini kita harus selesaikan baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Memang ini akan berdampak kepada seluruh sektor. Maka kita berharap mudah-mudahan ada penyikapan seperti yang saya sampaikan di depan tadi yang bisa mempengaruhi faktor geopolitik, mengurangi ketegangan. Mudah-mudahan hubungan Cina dengan Amerika juga akan membaik. Ya, Ukraine dengan Rusia. Mudah-mudahan itu juga ada jalan keluar. Ya, tentunya. PBB juga berperan di dalam hal ini. Apabila itu semuanya bisa dikerjakan sesuai dengan yang kita harapkan, itu pasti mempunyai kontribusi terhadap harga minyak dunia. Kalau kemarin pada waktu harga minyaknya naik, ya pada waktu itu kan karena demand, ya karena demandnya yang berkurang karena situasi yang tidak mudah.